Menyambut pesta Halloween, ada suasana lain di Museum Angkut Kota Batu Minggu sore. Ya, ratusan mayat hidup berkumpul dan menghibur para pengunjung yang sedang menikmati liburan. Acara ini digelar agar pengunjung semakin terhibur di Museum Angkut Kota Batu. Berbagai ornamen menyeramkan terlihat di berbagai sudut tempat wisata Museum Angkut Kota Batu Minggu sore. Ornamen ini sengaja dipajang oleh pengelola dalam rangka merayakan pesta Halloween yang digelar setiap bulan Oktober. Selain ornamen menyeramkan, ada juga parade hantu dari luar negeri. Hantu-hantu tersebut berkeliling tempat wisata untuk menghibur para pengunjung. Tak hanya melihat, pengunjung pun bisa berfoto bersama hantu dari Eropa ini. Museum Angkut juga mengadakan workshop tutorial makeup horror yang kini sedang populer di media sosial. Pengunjung juga bisa mempraktikkan langsung tutorial ini di tempat. Temanya di sini ada Black Lady. Ya, itu di sebelah kiri tempat saya. Temanya Black Lady. Berapa lama? Cuma 15 menit aja, Mas. Pesta Halloween ini mendapat antusias dari para peserta maupun pengunjung. Tak hanya sebagai hiburan, acara ini juga sebagai ajang adu kreativitas. Datang juga udah banyak ornamen Halloween ya. Udah desain Halloween banget. Lumayan menyeramkan? Menyeramkan sih enggak, tapi menurut saya sih enggak, tapi keren. Puncak acara pesta Halloween ini diisi dengan aksi teatrikal di spot Gangster Town dan ada 200 lebih peserta yang mengikuti pesta Halloween bertema hantu dari Eropa ini. Rencananya, pesta Halloween tahun depan akan menggunakan konsep baru sehingga pengunjung tidak merasa bosan. Abdul Malik, Malang.